Saya nak tanya, ada tak kita siapkan diri kita untuk nak puasa 6? Bulan Syawal ni nanti nak puasa 6 lah awal-awal. Bulan Syawal ni sebelum seminggu yang akhir bulan Syawal tu nak habiskan ada siap-siap puasa 6. Ada tak? Kan ada di dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa kepada kita? Nabi kata, siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan dan ikut selepas puasa Ramadan, dia puasa dalam bulan Syawal 6 hari. Dia berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal. Apa bagi dia? Seperti mana dia itu berpuasa selama setahun lamanya. Pahala seperti berpuasa selama setahun. Siapa yang nak? Siapa yang nak? Siapa yang mahu? Tanamkan azam mulai malam ni. InsyaAllah aku nak puasa 6. Sebab Nabi ada janji kepada kita ganjaran yang besar untuk puasa 6 dalam bulan Syawal. Boleh? Di samping kita dapat pahala puasa 6 seperti puasa setahun, tetapi Nabi juga ada sebut kepada kita apa dia? Siapa-siapa yang ikut sunnah aku, ingat hadis tu? Siapa-siapa yang ikut sunnah aku, dikala semua orang melakukan kerosakan di muka bumi, bagi dia dapat pahala. Nabi juga ada sebut, saya nak tambah lagi, orang yang buat baik, siapa yang buat baik, bagi dia akan dapat pahala. Kemudian daripada dia buat baik itu, orang ikut pula dia buat baik, orang yang buat baik itu dapat pahala, orang yang ikut itu pun dapat pahala, dan diberikan pahala dia kepada orang itu tidak kurang sedikit pun. Ayah puasa, anak puasa sebab ikut ayah puasa, Allah, ayah dapat berapa? Dan benda itu kita buat ikut sunnah Nabi dalam bulan Syawal, bulan yang kita kembali kepada fitrah manusia balik, jadi bersih balik, jadi baik balik, jadi elok balik. Dalam keadaan macam tu kita puasa 6 pula, anda tak boleh bayangkah macam mana kegembiraan dan bangganya Allah untuk memberitahu kepada para malaikatnya, hai malaikat, lihatlah hamba aku beribadah kepada aku semata-mata kerana mereka mengikut kekasih aku Muhammad SAW. Jangan lupa niat untuk esok berpuasa dan azam untuk bangun sahur untuk sembahyang tahajud sebelumnya. Selamat berpuasa dan selamat beribadah.